untuk pengetahuan hadirin sekalian, untuk ziarah yang seterusnya pada esok hari, Tuan Guru Syekh Muhammad Rudin akan berada di Masjid Husnul Khatimah, Semerang Padi untuk kuliah subuh, dan Masjid Darul Ibadah Batu Kawang untuk kuliah duha, dan diakhiri dengan kuliah perdana pada waktu maghrib dan juga isya. Dan pada hari Ahad, bersamaan pada 8 hari bulan, Tuan Guru Syekh Ahmad Rudin akan berada di Masjid Darul Ibadah Kampung Patingan untuk kuliah subuh, dan seterusnya di Sorong Darul Ibadah untuk kuliah duha. Bagi mereka yang berkelabangan, bolehlah bersama-sama untuk ikuti program sempena ziarah Tuan Guru Syekh Muhammad Rudin di Kuching. Itu majlis yang penuh dengan barakah, malam cinta Allah dan juga Rasul.
Buat pengetahuan hadirin hadirat sekalian, majlis ini bertujuan menyuburkan rasa cinta dan kasih kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, dan juga junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentahirkan syiar Islam. Bagi memulakan dan memuliakan majlis, marilah kita bersama-sama menadahkan baru munajat, memohon keberkatan agar segala urusan mendapat rahmat. Ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zuriyati ajma'in. Qul kita al-Fatihah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami pada hari ini, Ya Allah. Semoga majlis malam cinta Allah dan juga Rasul ini menjadi penguat kepada kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu, Ya Allah, dan seterusnya mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzul Jalali wal Ikram, kurniakanlah jiwa kepada kami kesehatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma jama'ana jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Mulailah kiranya kita mengenali birata ringkas penceramah kita pada hari ini, Al-Fadil Syekh Nuruddin bin Haji Marbu bin Abdullah Tai, berasal dari Banjarmasin. Dilahirkan di sebuah desa bernama Khars Amuntai pada 1 September 1960 Masihi. Pada tahun 1982, beliau menamatkan pengajian di Madrasah Syaulafiyah dengan keputusan cemerlang muntas. Sepanjang di Mekah, beliau banyak mendapatkan ilmu dari tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Al-Damah Hassan Mashar yang digelar Syekhul Ulama Rahimahullah, Syekh Al-Damah Muhammad Yasin Al-Fadhani yang bergelar Syekhul Hadis wa Musnir Dunia, Syekh Ismail Usman Zain yang digelar Al-Faqih At-Tarabah, dan ramai lagi tokoh-tokoh ulama di Mekah. Pada tahun 1983, beliau melanjutkan perjalanan ke Universiti Azhar Asyariah Mesir dalam jurusan Syariah Islamiah hingga mendapat ijazah sarjana muda. Kemudian beliau meneruskan lagi pengajian di Ma'had Alil Dirasat Al-Islamiyah di Zamani hingga mendapat diploma am dirasat kuliah pada tahun 1990. Setelah menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar, beliau menumpukan perhatiannya dengan mencurahkan ilmunya kepada ratusan pelajar yang datang dari Asia termasuk di Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Di samping mengajar, beliau juga menghasilkan kitab-kitab berbahasa Arab serta karya ilmiah dalam berbagai bidang. Beliau telah menghasilkan karangan dan mentahkik kitab-kitab muhtabar tidak kurang daripada 50 buah karangan. Dan beliau juga seringkali keluar di kaca TV, terutamanya di dalam rancangan TV Al-Hijrah. Baiklah, bagi meneruskan agenda kita yang seterusnya, saya akan menyerahkan majlis di atas pentas. Majlis dengan ini mempersilakan. كل القلوب
yang memberikan peluang kepada kita untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang memberikan sokongan dan dukungan sehingga telah sarana majelis perhimpunan untuk dengan acara yang kita akan bersama pada malam hari yang mulia ini. Harapan sepanjang majelis kita berlangsung agar tidak ada seorang pun yang berubah melalui dengan daripada niat yang kita niatkan. Sedang daripada rumah, mungkin sebagian daripada kita gunakan GPS atau juga dengan kita melihat sepuluh dan menunjuk jalan atau juga dengan menggunakan salah satu daripada sahabat kita memang tahu betul di mana dewan perhimpunan kita pada malam hari ini. Maka yang walaupun berliku-liku pusing sana, pusing sini, putar sana, putar sini, belok sana, belok sini, tapi karena kita ada target, karena kita ada tujuan, maka nawaitu yang kita lakukan daripada rumah tadi itu alhamdulillah yang dengan kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tapi pamada ba'dal wusul, pertanyaan yang kita tanyakan, bagaimana pula selepas kita sampai ke dewan sini, apakah masih dengan nawaitu yang kita niatkan, target yang kita canangkan malam mahabbatullah wa rasulih, atau dengan tumpang tepung, tepung bersalawat, tepung bersalawat, apakah setelah setengah jam, 45 menit, 1 jam persiapannya dan juga dengan cara yang kita tunggu selepas kita sampai ke dewan ini masih juga dengan kita dengan nawaitu yang kita niatkan untuk kita sama-sama bersalawat, untuk kita sama-sama berzikir, untuk kita memupuk mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita masing-masing, atau ternyata selepas kita datang ke sini ternyata nawaitunya sudah berubah daripada salawat kepada WhatsApp, berubah daripada salawat kepada SMS, sehingga masih ada di belakang mengesibukan dengan SMS-nya, dengan WhatsApp-nya, dengan Facebook-nya. Nawaitu kita datang kemari adalah untuk menyanjung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memupuk rasa mahabbah kita, sama-sama bersalawat, sama-sama berzikir, sama-sama menyanjung, dan juga sama-sama mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya berharap kepada para hadirin yang hadir semuanya, jangan sampai yang pada saat sekali setahun atau juga sekali dalam sekian bulan kita adakan perhimpunan agung yang semacam ini, ternyata kita masih juga diganggu dengan isi atau juga dengan berita atau juga dengan kabar yang masuk ke dalam handphone kita, WhatsApp-nya, Facebook-nya, SMS-nya, atau juga hal-hal yang seumpamanya. Jadi kita berharap agar bagaimana nawaitu yang pertama kita tidak terubah, kemudian yang kedua agar bagaimana pada malam hari ini kita memang betul-betul tampil yang dengan kita sedang berada dalam rekaman Allah Jalla wa'ala, bukan dengan kamera digital, bukan dengan kamera buatan Jepun, bukan juga dengan kamera buatan Amerika atau juga Eropa, tapi kita terekam dalam digitalnya kamera Allah Jalla wa'ala. Satu persatu daripada kita bersalawat dengan nama lengkapnya, dengan alamatnya, itu telah disampaikan dan telah dilaporkan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, dengan tidak membeda-bedakan antara posisi dengan posisi, antara jabatan dengan jabatan, antara kedudukan dengan kedudukan, hanya di hadapan Allah dan Rasulnya sahaja yang dengan kita mampu tampil dalam keadaan sempurna. Mungkin kalau kita dengan makhluk akan dipertanyakan terlebih dahulu, abang siapa, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, tahtanya, hartanya, baru dengan kita
kita akan mendapatkan sanjungan dan pujian. Mungkin kita akan diperkenalkan, akan mendapatkan jemputan khusus untuk menghadap menteri besar, atau juga dengan ketua menteri, ataupun juga dengan sultan, ataupun juga dengan yang diperkuat agung. Sementara pada malam hari ini, dengan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, semuanya layak untuk tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala, namanya disebut dan juga dengan namanya diperdengarkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan, siapa bin siapa dan daripada mana, telah bersalawat, telah mengaturkan salat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, mudah-mudahan sepanjang majlis kita berlangsung pada malam hari ini sampai ke penghujungnya nanti, kita tampil dalam keadaan yang lebih sempurna, dengan khasyahnya, dengan tadabburnya, dengan penghayatannya, dengan pengamatannya, dengan mahabbah dan cintanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kita wakilkan kepada anak-anak santri kita di belakang sini, tidak hanya kita wakilkan kepada kumpulan-kumpulan yang bersalat dan juga berkasidah, tapi masing-masing pun juga ambil bagian untuk kita menyanjung. Menyanjung siapa? Insan yang memang sepatutnya untuk kita sanjung, manusia yang memang sepatutnya untuk kita puji, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, bukan pembebas kita daripada penjajah, bukan pembebas kita daripada kemiskinan, bukan pembebas kita daripada tindakan dan kezaliman daripada pemimpin-pemimpin yang diktator, tapi pembebas kita daripada riya, daripada syirik, daripada ridha, dan juga daripada api neraka Allah Jalla wa'ala. Tidak ada manusia di dunia ini yang patut untuk kita idolakan, yang patut untuk kita dambakan mahabbah kita, hormat dan tahzim kita daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan bila berenung sejenak, kita adalah merupakan salah satu daripada sekian juta-juta atau sekian triliun makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Dari sejumlah sekian ramai, dari sejumlah sekian banyak yang tidak dapat kita rincikan, kita saudarakan satu persatu, terdapat dalam berapa banyak yang lebih muat, yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih keras, dan yang lebih mampu daripada manusia. Yang lebih tinggi tidak terhitung, yang lebih berat tidak terhitung, yang lebih kuat tidak terhitung, yang lebih hebat tidak terhitung, yang paling panjang umurnya daripada manusia pun juga tidak terhitung. Tapi ternyata dari sejumlah sekian makhluk-makhluk kita Allah Jalla wa'ala, hanya manusia saja yang layak untuk mendapatkan satu kehormatan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Tengok, renung, dan dipahami. Kita bukan khalifah kepada makhluk, bukan khalifah kepada hewan, bukan khalifah kepada tanaman, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada planet dan lain sebagainya. Kita khalifah kepada Allah, khalifatullah fi ardh, khalifah Allah di permukaan bumi. Ini sebagai satu kehormatan yang diberikan kepada kita. Maka pada saat kita mendapatkan kehormatan tersebut, pertanyaannya, mampukah dengan kita-kita menunjukkan kehilafahan kita di depan segenap makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala? Sebab hanya manusia saja yang boleh, manusia saja yang boleh, Malaysia boleh, itu slogan kita. Kita saja boleh untuk kita memperlihatkan ketenangannya, kepentingannya, keikhlasannya, kehusuannya, ibadahnya, obudiahnya, ketaatannya, ketakwaannya. Tidak ada satupun daripada makhluk-makhluk Allah yang hidup bersama kita di dunia, baik itu dengan makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi, yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dalam dasar laut, yang ada di angkasa lepas dan luar, yang ada di planet-planet mana saja, tidak ada satupun yang mampu untuk menunjukkan ubudiahnya kepada Allah, kepentingan dan ketakwaannya, kehebatan, dan juga dengan kedekatannya, tidak ada satupun yang mampu selain daripada manusia. Maka kita berharap pada malam hari ini, kalau seandainya
keindahan, sudah dapat kita saksikan daripada bunga-bunga, kalau di sana sebut dengan bunga kertas, tak tahu di sini sebut dengan bunga apa, dia sudah memperlihatkan kecantikan dan keindahannya kepada kita. Alhamdulillah, kita letakkan di sini dan juga kita susun-susun. Alhamdulillah, dia sudah memberikan kecantikan dan keindahannya kepada kita. Ditatap nyaman, dilihat indah, diperhatikan bagus. Hanya mungkin barangkali tidak ada baunya saja. Tapi daripada sudut kalan cukup serasi. Dari sudut keindahan memang cantik. Daripada sudut kesegarannya memang nyaman dilihat. Ini salah satu daripada makhluk yang Allah ciptakan untuk keindahan tatapan pandangan mata kita melihat. Mereka berkata, coba tunjukkan juga kepada kami, kepada temboknya, kepada lampunya, kepada ekornya, dan juga kepada kapetnya, tanamannya, tumbuh-tumbuhannya. Tunjukkan kemanusiaanmu, tunjukkan kehilafahanmu, tunjukkan kebolehanmu, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan ketaatan dan kesetiaanmu. Kami memang betul-betul setia dengan kalian. Kalian tanam, kami tumbuh. Kalian sial dan dimasak, kemudian kalian makan, kami akur. Tidak pernah ada yang komplain, tidak pernah ada yang menolak, tidak pernah ada yang memprotes. Apakah kira-kira ada di antara daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala yang menolak keinginan daripada kita? Kita susun, kita baco antara semen, pasir, batu, kemudian kita buat bangunan. Apakah dia dalam bentuk apartemen, apakah dalam bentuk rumah, apakah dalam bentuk madrasah, masjid, dewan, terpulang kepada kalian. Mereka tidak pernah memprotes keinginan yang kita inginkan. Begitu juga dengan jenis-jenis yang dimakan, jenis-jenis yang diminum, terserah muslimah dan buat asakan seperti apa bentuknya, yang seperti apa rasanya. Apakah kira-kira lauk pauk yang akan kita sajikan, makanan yang akan kita hidangkan nanti buat suami, buat keluarga, buat anak, dan juga buat semuanya. Yang namanya kerapuk, silakan dengan bahan-bahannya. Yang namanya dagang, silakan juga dengan bahan-bahannya. Baik itu dengan berasnya, maupun juga dengan ayamnya, ataupun juga dengan ikannya, atau juga dengan kambingnya. Tidak ada yang menolak. Betul-betul ikut arahan dan juga ikut keinginan kita masing-masing. Maka mereka juga ingin melihat kepatuhan, ketaatan, kesetiaan daripada manusia. Apakah kira-kira manusia juga patuh kepada sang penciptanya, kepada si pemiliknya? Kalau ini punyanya manusia, kalau ini dibeli oleh manusia, kalau ini ditanam oleh manusia, itu memang betul. Karena sepertinya mereka tahu bahwasanya mereka kita yang menjadi pemiliknya, maka mereka pun tidak pernah komplain dan tidak pernah menolak keinginan orang yang memilikinya. Maka bagaimana juga dengan kita? Mudah-mudahan kita lebih daripada makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi, lebih mampu lagi untuk kita menunjukkan yang pertama kekhalifahan kita di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, Inna Allah kalaman dan ta'ala sesamawati wal'ar ba'adayna yahmilnaha. Kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan juga dengan gunung, ala sesamawati wal'ar, pada langit dan bumi, fa'abayna yahmilnaha. Semuanya enggan untuk memikul dan juga untuk menerimanya. Fahamalah al-insan. Kemudian amanah tadi itu diterima oleh manusia. Kalau dengan bahasa kurang lebihnya, kita yang menyanggupi cabaran, okay, silakan, silakan saja. Apakah saja daripada salah satu daripada pemain tinju, atau salah satu daripada pemain kusti, atau salah satu daripada pemain apa saja dalam bentuk permainan, mencabar penonton, mencabar orang ramai. Maka sesiapapun daripada penonton yang tampil ke depan mesti harus mampu untuk menunjukkan kemampuan dan kebolehannya untuk melawan pencabar yang mencabar. Begitulah hakikatnya kita sebagai manusia. Hanya manusia saja yang boleh. Jadi pada malam hari ini, mudah-mudahan kembali sebagaimana si imam tadi pertama, kita mampu untuk sama-sama bersalawat
tidak disembuhkan dengan wasap. Terlalu murah wasap, terlalu murah handphone, terlalu murah Samsung, Nokia, dan yang sejenisnya. Kalau pada detik-detik orang tua kita, sesepuh kita, ketua masyarakat kita berkumpul untuk bersalawat, ternyata kita masih disibukkan lagi di belakang dengan handphone, masih disibukkan lagi dengan WhatsApp-nya, dengan Facebook-nya. Bagaimana kita boleh konsentrasi, bagaimana kita boleh fokus untuk menyanjung dan memuji yang seketika kita diganggu dengan peralatan-peralatan yang seperti itu. Renung sejenak kepada adik yang di belakang sana. Saya tanya, tengok handphone yang akan seperti itu, dudukkan handphone atau dimatikan. Terlalu murah handphone kalau sampai mengganggu majlis kita di sini. Renung sejenak. Udara yang kita hirup, udaranya siapa? Dunia yang kita tempati, tempatnya siapa atau dunianya siapa? Organ-organ yang kita gunakan untuk kepentingan hidup kita masing-masing, kita tatap dengan pandangan mata kita melihat, kita dengar dengan perantaraan dua telinga, kita hidup dengan perantaraan dua lubang hidung, dan juga kita nikmati jenis-jenis makanan, dan juga dengan kita bercakap, berbuang-buang, berkomunikasi dengan perantaraan mulut. Tadi dengan kelas kita yang dilanjutkan oleh sahabat-sahabat kita, masalah barakallah, dengan tenggorokannya siapa punya, dengan suaranya ciptaan siapa, dengan giginya buatan siapa, dengan lidahnya buatan siapa, dengan tenggorokan suaranya merdu daripada siapa, janggut daripada siapa, mata daripada siapa, rambut daripada siapa, hidung daripada siapa. Kemudian juga di sini, nah masya Allah tabarakallah, coba kita tengok daripada atas sampai ke bawah, siapa yang bagi rambut, siapa yang menciptakan tangan, siapa yang menciptakan kaki, siapa yang menciptakan semuanya itu adalah daripada Allah. Masya Allah tabarakallah, nampak dia sungguh ceria. Gambar adik-adik kita yang terpampang di situ dengan masyaikh-masyaikhnya, dengan selendang dan juga dengan sorbannya, ini dengan Ustaz Syafi'i kita, masya Allah tabarakallah, itu dengan yang berdiri yang senyum sepanjang waktu, tidak ada henti-hentinya di situ, masya Allah tabarakallah. Nah itu siapa yang bagi? Ada batasan, leluasannya tidak ada batasnya, pemberian tidak ada batasnya, perlindungan tidak ada batasannya, itulah Allah Jalla wa'ala. Takkan seketika kita di depan sini menyebut nama Allah, menyanjung dan memuji Allah, tapi ternyata masih tergamah lagi oleh sebagian daripada kita menyibukkan diri dengan urusan dunia Facebook, WhatsApp dan yang sejenisnya. Jadi bahasa kurang lebihnya ini kita 5 menit lagi nanti baru atau Ustaz kan? Tapi jangan nak selang-seling seperti itu. Allah, Malaysia boleh. Berarti itu kita. Berarti kita boleh menyanyi. Ya Imam al-Rusliya sanadi anta ba'dallahi muhtamadi. Berarti juga Syekh Muhammad Durbin boleh juga. Alhamdulillah boleh.
kembali. Kita boleh. Kenapa? Sebab kita telah mendapatkan tiga amanah daripada Allah. Yang pertama, kita sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, maka leluasa kudrat yang Allah miliki, kehebatannya dengan Allah, kemampuan, keperkasaan, keesaannya juga dengan Allah, rahmatnya dengan Allah, maghfirahnya dengan Allah, pelindungannya daripada Allah, segala-galanya itu daripada Allah. Maka pada itu dengan kita ternisbahkan kepada Allah, maka kita akan terimbas dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang ada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak dimiliki oleh tanaman, itu yang tidak dimiliki oleh binatang, itu yang tidak dimiliki oleh semua makhluk, segenap makhluk. Ini tidak boleh menunjukkan ketawaduannya, dia tidak boleh menunjukkan kehusuannya, dia tidak boleh menunjukkan tadaburnya, dia tidak boleh menunjukkan kesabarannya, dia tidak boleh menunjukkan kerukunannya. Kenapa? Sebab dia tidak ada hati, sebab dia tidak ada perasaan, sebab dia bukan makhluk yang terpilih, sebab dia diciptakan hanya untuk satu kepentingan, untuk keindahan habis, untuk kecantikan habis, untuk dimakan habis, untuk dijadikan bahan bangunan habis. Sementara dengan manusia mempunyai kekurangan yang tidak terhitung, yang satu persatu, masya Allah, tabarakallah, bukan hanya setakat kegunaan daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, disamping yang termahal daripada segala-galanya, lebih mahal daripada peralatan komunikasi, bukan pesawat yang mahal, bukan handphone yang mahal, bukan TV yang mahal, bukan roket yang mahal, bukan teknologi yang mahal. Yang mahal itu adalah manusianya, sebab itu semuanya adalah produk buatan manusia, yang manusia adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita yang termahal, berarti kita harus boleh untuk memperlihatkan yang terbaik daripada segala aspek, baik itu dengan kegiatannya, baik itu dengan ubudiahnya, baik itu dengan salawatnya, baik itu dengan zikirnya, baik itu dengan ketaatannya. Kenapa? Sebab boleh kita pastikan satu persatu daripada makhluk-makhluk Allah selain daripada manusia telah mewakilkan, telah memberikan mandat, telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memperlihatkan kebolehan-kebolehan yang mereka miliki. Ini diantara daripada kehebatan dan anugerah yang Allah bagikan kepada manusia. Manusia saja yang boleh untuk memperlihatkan yang terbaik daripada mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama bersama. Sebab balik rumah kita sudah tidak ada lagi kumpulan ini. Jadi kalau kita balik rumah, kita ada pada kemana? Lagunya pun tak pandai. Ya Nabi salam alaika. Umur banget dari rumah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika. Salah juga. Nah, kita tak tahu dahulunya lagunya macam mana. Tapi kalau pada waktu kita di sini, yang walaupun kita tahu lagunya macam mana, lontarnya seperti apa, tapi dengan dipimpin oleh kawan-kawan, kita juga boleh tampil dalam kehidupan kita untuk melantunkan salawat dengan suara yang merdu. Siapa yang tidak cemburu? Sabar ya, tampaknya itu yang kedua. Coba, Muslimat. Minta maaf, abang diceritakan. Nanti Datu pada masa pergi ke Jakarta atau ke Bogor, cerita masalah dapat Allah. Pada masa kita terhenti depan lampu merah, mesti ada pengemis yang disebut dengan pengamen. Pengamen itu musliman, dia mengemis tapi dengan menghibur. Mengemis kadang-kadang dengan gitar, mengemis kadang-kadang dengan alat-alat musik, mengemis kadang-kadang dengan cara berkasidah. Tujuannya adalah untuk meminta sesuatu, bahkan yang dia berikan kepada kita kadang-kadang jauh lebih banyak daripada apa yang kita bagikan. Maka
Dengan pengamen tadi itu, kalau dia ada suara, dia akan persembahkan sumber suaranya kepada kita yang sedang berada di depan jalan. Kadang-kadang lagu lama, lagu modern, berhasil akan bagaimana boleh memikat hati kita supaya kita bagi sekupang 2, 3, 4, 5, kupang duit. Diambil mainan alam. Hitam manis, hitam manis, pandang tak jemur, pandang tak jemur. Yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis datang menjelma. Kenangan yang menggoda. Bagus dari suara saya, agak lumayan. Oke, kalau nyanyinya bagus seperti itu, terus patah kutinggi, banallah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, subhanallah, banallah. Kira-kira kalau seandainya malaikat ada di hadapan kita, tengok pada waktu kita menyanyi dan tengok kita pada waktu kita berzikir. Kita berzikir sambil mengantuk, suara tak jelas, rentaknya pun juga tidak keruan. Kalau dengan bahasa cemburu, cemburu tak kira-kira mereka. Sangat jujur jawabannya. Itu kalau kita dengan malaikat. Katakan kalau kita langsung dengan sang pencipta, merdunya suara untuk lagu, nyanyinya bagus, rentaknya bagus, tidak ada yang janggal dan juga tidak ada yang kurang. Tapi ketika baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dholin. Itu siapa yang tidak cemburu? Kita buat kerjaan tapi berkata pada kesolek lagi kamu dengan kerudung wanita simbol wanita anggur dan terlebih anggur dan juga lagi apa lah ada tulisan-tulisannya letak cantik betul sorban terus-terusnya kemasnya, rapinya kemudian pula dengan bros sini, sudah kepala, sudah belakang, kita letakkan supaya nampak kita cantik, sombong. Tapi kenapa kita tampil cantik dengan penampilan kita, tapi kita tidak pernah cantik, tampil tidak pernah tampil cantik di hadapan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Baru saja tapi kita sudah mengual. Bacaan tidak keluar, pergerakannya pun juga tidak keluar, tumakninahnya pun juga tidak jelas. Bagaimana tampil di hadapan makhluk kita begitu gemas rapi cantik dan indah? Tapi di hadapan makhluk sopan santunnya bagus betul. Hormat dan tautinya bagaimana cara kita mendambakan diri? Bagaimana cara kita menyembah? Bagaimana cara kita untuk memberikan penghormatan dan sopan santun kepada makhluk yang kerdil? Tapi pada dunia kita tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang dengan kainnya, kadang-kadang dengan sungkunya, kadang-kadang dengan sampingnya, kadang-kadang dengan bajunya. Ya Allah, kalau untuk depan makhluk, kalau kita menamu ke tempat salah seorang daripada pegawai-pegawai kerajaan kita, rasa malu, segan betul kita tampil dengan pakaian yang semacam itu. Tapi kenapa tidak demikian pada waktu kita tampil di hadapan Allah berdoa, tak kisah kainnya pinjaman yang ada di akhir ar, tak masalah. Sapinya 13 bulan tidak pernah dibasuh, tidak problem. Kalau seandainya muka pakai bedak seram sejuk namanya. Saya tak tahu sebutannya. Yang biji-biji itu, biji-biji sudah dipecahkan dengan air, sudah ditampalkan ke pipi di sini. Itu tapi di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Kita tampil macam itu, kalau pada itu kita hadir ke majlis yang seumpama ini, tak tegama kita hadirnya semacam itu. Kalau pada saat pada malam hari yang keberapa kita mendapatkan penghormatan daripada kementerian untuk menerima satu anugerah. Kenapa? Sebab kita tahu penampilan kita tidak lengkap atau juga tidak sopan atau juga tidak sempurna. Mudah-mudahan dengan perbandingan tadi itu, yang dengan kita mampu untuk menseimbangkan
keserasian yang sesuai dengan kita sebagai khalifah, yang sesuai dengan kita penerima amanah, yang sesuai dengan matlamat dan tujuan kita diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ubudiyah kepada Allah jalla wa ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Semuanya basmalah. Cari yang mudah-mudah bang ya, jangan yang susah-susah jawabannya. Ya Imam
gunung untuk yang kesekian kalinya. Kalau dengan Allah bagikan kecantikan kepada seseorang, dengan kulit yang halus dan lembut, dengan suara yang merdu, dan juga dengan penampilan untuk muslimat yang seksi dan amat bagus, semuanya serasi. Mesti kita-kita tidak memiliki kelebihan yang semacam itu adalah sejujur. Bagaimana dengan dia boleh punya handphone bagus, rumah yang bagus, jatah yang bagus, simpanan, dan juga dengan keuangan yang bagus, penghasilan yang bagus, sementara dengan kita, kita tidak seperti itu. Kadang-kadang ada rasa cemburu kita kepada orang-orang yang memiliki kelebihan yang seperti itu. Tidak jauh berbeda. Bagaimana? Apalagi kalau pada dengan seseorang tadi itu jauh berada di bawah kita, tapi ternyata jabatannya lebih tinggi daripada kita, kedudukannya lebih hebat daripada kita, penampilannya lebih mantap daripada kita, akan ada kecemburuan oleh sebagian daripada kita. Dan sepatutnya semacam itu juga wujud di dalam benak hati kita masing-masing. Ya kalau pada saat seusia kita, tapi ternyata salawatnya lebih rajin, jamaahnya tidak pernah luput, dohanya tidak pernah tertinggalkan, tahajudnya senantiasa bangun, ubudiahnya masya Allah jabarakallah, ngaji tak tinggi mana, penghasilan tak banyak mana, kedudukan tak tinggi mana, tapi ternyata dia senantiasa selalu mendapatkan kemuliaan daripada Allah jalla wa ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma hdina fi man hadaita. Terus menangis. Sementara dengan kita, jangankan menangis di hadapan Allah, terkejut saja tidak. Kira-kira secara bijak dengan jawabannya, ada rasa cukup tak dengan orang-orang yang semacam itu, yang pada tengah malam mereka misalnya mungkin pada tubuh rohannya atau pada tubuh capat bismillahirrahmanirrahim, kita mungkin satu bagus, cantik, indah, tapi pada tubuh kita menyanyi, pada tubuh kita berkasidah, tidak ada sentuhan hati satu ketika dengan kita, kita berkasidah. Kenapa Allah tidak menganugerahkan kemuliaan yang semacam itu kepada kita? Ya Allah yang Rahim, sejumlah sekian ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar itu masih sibuk dengan whatsappnya. Minta sejenak waktu saja, setengah jam lagi saya minta waktu, jangan main empol. Setengah jam saja, buang handphone kalau perlu, tapi jangan dibuang ibadah, lantunan salawat, zikir ubudiyah, muraqabah kita kepada Allah. Handphone tidak akan dibawa apa ke dalam kubur nanti, yang akan kita bawa ke dalam kubur ketenangan hati kita, kepentingan kita, sanjungan kita, pujian kita, ibadah kita. Kalau di tempat untuk kita bersalawat, kita tidak bersalawat, bila waktunya kita akan bersalawat? Ulama-ulama besar, kiai dan maulana, para habaib juga tidak ketinggalan. Saat ketika sama-sama berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan salat al-istisqa, sembah yang minta hujan. Jadi selepas sebentar itu selesai dilaksanakan dengan khutbahnya, dengan doanya, dengan munajatnya daripada tuan imam, tapi suasana keadaan tetap cerah dan panas. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hujan akan turun. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan doa dan munajat mereka itu diterima oleh Allah jalla wa ala. Tunggu. Suasana tetap panas. Tunggu. Tidak ada pertanda, tidak ada petanda yang menunjukkan hujan akan turun membasahi permukaan bumi Mekah, Makkah Mukarramah. Jadi setelah beberapa ulama besar meninggalkan posisi tempat sukunya masing-masing, berjalan, terdampak dengan Imam Abdullah bin Mubarak, seorang hamba sahaya berkulit hitam, rambutnya keriting, badannya hitam, tidak lebih daripada seorang
seorang hamba tidak lebih daripada seorang budak milik seseorang. Badannya kurus kering, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang lebih, tidak yang hebat, tapi dengan munajatnya, ya Allah ya Rahman Rahim, sambil menangis, sambil meneteskan mata, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram, as-sa'at as-sa'ah, al-ijabat al-ijabah, ya Allah ya Rahman Rahim. Makna kurang lebihnya di antara daripada lantunan yang dilantunkannya, kalau seandainya disebabkan karena kesalahan daripada kami, disebabkan karena kemaksiatan daripada kami, disebabkan karena ketaksiran daripada kami, disebabkan karena kebodohan daripada kami, itu tidak berarti kau tidak benar kami dengan rahmatmu, dengan maghfirahmu, dengan anugerahmu, dengan pemberianmu, ya Allah ya Rahman Rahim. Kau telah menunjukkan kekuasaanmu sejak dalam berapa bulan yang lalu kemarau panjang, maka tunjukkanlah kepada kami rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. As-sa'at as-sa'at al-ijabat al-ijabat. Dengan tetesan air mata daripada hambatan itu, awan mulai berkumpul. Ulama-ulama hebat jadi cemburu. Dia tidak lebih daripada seorang hamba, tapi dengan doanya didengar oleh Allah Jalla wa'ala. Ini dengan sorbannya, ini dengan jubahnya, ini dengan pangkatnya, ini dengan kedudukannya, ini dengan popularitinya. Tapi ternyata munajat dan doa daripada kita tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, diabaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kecewa rasanya kalau pada saat dengan sang kekasih mengatakan, setakat sampai di sini dahulu hubungan kita, dan saya memohon jangan sekali-kali lagi meng-SMS saya. Hancur rasa kita seketika dengan sang kekasih mengatakan putus cinta. Terasa bagaimana kalau pada tunangan kita, kita berhadapan dengan seseorang Haji Kamal yang pada Pak Haji ngobrol dengan saya, terus saya berpaling, saya tidak peduli dengan omongan Haji, saya tidak hirau, Haji begitu pas sepenuhnya, tapi saya justru pusing sana pusing sini. Saya terima panggilan, saya SMS-an, saya buka Facebook, saya ngobrol dengan orang lain. Pasti dan pasti Haji terasa seketika saya layan seperti itu. Begitulah kita dengan istri. Kalau pada itu istri tidak memberikan tumpah dan perhatian kepada kita, begitu juga muslimah dengan suami. Seketika suami tidak memberikan tumpah kepada kita, terasa kecewa, terasa sedih. Kalau pada itu dengan sang kekasih, teman akrab, teman baik kita tidak memberikan tumpuan, tidak memberikan perhatian, bagaimana kira-kira kalau yang berpaling daripada kita itu adalah Allah dan Rasul? Kenapa? Karena kamu tidak memberikan tumpuan. Kenapa kamu? Sebab kamu pikirannya secara main-main. Sebab kamu tidak fokus. Sebab kamu tidak konsentrasi. Makhluk berpaling daripada kita tidak problem. Tapi kalau Allah yang berpaling daripada kita, itu kiamat dunia dan akhirat bagi itu. Jadi nangis. Imam Abdullah Ibnu Baratah itu menangis. Tak lama kemudian, sebelum kedua belah tangannya turun, mengusap muka, menyapu bekas tetesan air mata, hujan pun turun. Ibrahim bin Adham, Imam Sufyan Tsauri, Al-Hasanul Basri, sedih kita, rupa-rupanya orang lain yang dipilih, bukan kita dengan keilmuan kita, bukan kita dengan kesultanan kita, bukan kita dengan kealiman kita, bukan kita dengan kedudukan kita, kita yang popularitinya dikenal oleh dunia, kita dengan kesyuhurannya didengar oleh semua orang, tapi ternyata permintaan kita tidak diterima oleh Allah. Justru yang Allah perhatikan doa daripada seorang hamba yang berkulit hitam tadi itu. Maka beliau tanyakan, siapakah gerangan pemilik hamba saya tersebut? Tanya sana, tanya sini, pusing sana, pusing sini. Maka beberapa waktu kemudian, rupa-rupanya hamba saya tadi itu, katakan saja, milik Haji Mashkur. Ada nama Mashkur di sini? Ada Mashkur? Mashkur? Tidak ada? Oke. Okay. Tidak ada nama Haji Mashkur? Minta maaf kalau kesamaan nama itu perumpamaan saja. Milik Haji Mashkur. Gor, minta maaf. Saya teringin, pengen mau beli hamba saya. Iya Tuan Guru. Maka dengan Haji Mashkur tadi itu tawarkan, bertontonkan satu persatu. Mashkur, ya bos, keluar.
tampil, badan besar, gagah, kuat, perkasa, luar biasa, masya Allah, terbaik, penampilan cukup meyakinkan. Bukan, kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak, saya bukan, saya tak anakan yang ini, yang lain. Majrur, keluar Majrur. Mastur, keluar Mastur. Mansur, keluar Mansur. Madkur, keluar Madkur. Satu persatu, hamba-hamba saya yang belum miliki itu dipertontonkan tanah. Bukan. Terakhir sekali, begitu namanya dipanggil, keluar hamba saya yang lemah tadi itu. Fisikanya lemah, penampilannya lemah, orangnya pun juga lemah, tidak memiliki sebarang fasilitas yang lebih. Jadi pada saat ketika hamba saya tadi itu keluar, kata, haha, ini nih, aku nakan yang ini. Yang ini nih, bukan yang seperti Hawking tadi itu. Bukan yang seperti Maradona. Bukan seperti Messi. Bukan seperti Ronaldo. Bukan seperti Toni Gria. Bukan seperti Tesol, tidak. Yang ini nih, yang lemah nih, ini yang aku inginkan. Apa kata si pemiliknya? Kata Haji Maskur tadi itu, kata Haji Maskur, justru saya sisi keluarga, kami merasa mendapatkan perlindungan, ketenangan, kebahagiaan, kemudian dan lain sebagainya. Kami merasa itu berkat daripada hamba saya yang kecil. Minta maaf, saya dua guru tak boleh menjual dan tidak boleh memberikannya kepada Tuhan. Tapi karena dipaksakan, tetap juga diminta, dimohon, yang pada akhirnya hamba saya tadi itu dijual, jatuh ke tangan Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi kata hamba, Sayyidi, wahai majikanku. Jadi kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak, awak jangan sebut aku Sayyidi, awak jangan sebut aku majikanku, justru kamu yang menjadi majikanku, kamu yang jadi penghuluku. Jadi kata Abdul Sayyidi, Sayyidi kenapa pilih aku? Majikanku, tuanku, kenapa aku yang dipilih? Bukan yang memiliki fisikal tuan, bukan yang hebat, bukan yang perkasa, tidak ada memiliki sebarang kelebihan, tapi kenapa aku justru yang dipilih? Jadi kata hamba saya, la'allaka tala'ta, mungkin saja dengan tuanku melihat di antara daripada hubungan komunikasiku dengan Allah, secara jujur kita cemburu dengan orang-orang seperti itu. Kalau berbicara tentang duit, mungkin duit kita lebih banyak, tapi kita tidak pernah khusyuk dalam sembahyang. Kalau berbicara tentang kemampuan, kita lebih mampu, tapi kita tidak pernah beri dan tenang saat ketika kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi setelah dibeli, saya membeli kamu bukan untuk menghidmahkan Anda, bukan untuk menugaskan kamu, bukan untuk mendapatkan layananmu, bukan untuk mendapatkan pertolonganmu. Justru saya beli kamu, saya ingin khidmah dan ingin melayan kamu. Akhirnya menangis hamba saya tadi itu, berjalan dalam beberapa langkah, jalan sebelum sampai ke tempat tujuan, sebelum sampai ke tempat Imam Abdullah Ibnu Mubarak, tuanku, kalau diperkenankan aku nak sembahyang terlebih dahulu. Nah nanti setelah sampai ke rumah, sampai ke musala, nah dalam berapa ribu rakaat pun awana semen, tak masalah, kita masih di perjalanan, tuanku. Yang namanya tugas, yang namanya komunikasi, yang namanya ibadah, itu tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Sebelum mengangkatkan kedua tangannya dan takbir Allahu Akbar, tuanku, ada hajatkah yang boleh saya bawakan ke akhirat? Ada pesankah untuk saya sampaikan, untuk saya bawa ke negeri akhirat? Terkejut Imam Abu Mubarak saat ketika mendengar kata-kata tadi itu. Jadi kata lo, jangan dulu, jangan, tolong, jangan. Aku nak melayan kamu, aku nak khidmat kepada kamu, aku ingin memberikan yang terbaik kepada kamu, tolong. Kalau tuan guru ada hajat untuk saya bawakan ke akhirat, sampaikan dan beritahukan kepadaku. Allahu Akbar.
rakaat yang pertama, masuk kepada rakaat yang kedua, pada rakaat yang kedua dan juga pada sujud yang terakhir. Ucapan munajatnya seperti ini, ya Allah. Kalau dahulu memang betul-betul terasa syahdu, kalau dahulu memang betul-betul terasa nikmat seketika aku berkomunikasi dengan Engkau, merintih-rintih di hadapan-Mu, memohon dan meminta dengan tetesan air mata, tidak ada yang tahu selain Engkau. Sementara sekarang ini populariti, syuhra, kesyuhra sudah didengar dan juga sudah diperhatikan. Aku sudah jadi tumpuan orang ramai, justru mendapatkan perhatian daripada ulama. Sudah tidak terasa nikmat hidup seperti ini. Ini ikhlas. Kita kalau sudah dikenal, kalau pada orang ramai tahu tiap malam kita bangun tahajud, ada orang yang tengok kita pada tiap malam kita membaca doa sampai menangis, masuk dalam Facebook, juga yang lega sungguh. Padahal menangis malam kemarin itu bukan kena khusyuk, kena kebetulan dipecat daripada jawatan. Nangis kena GST. Kenapa aku kalau baca ini ya? GST 200 daripada 1 juta itu berarti 60 ribu ya Allah. Nangis dikira akhirnya masuk dalam masa kita menangis waktu berdoa. Yang tadi itu berkata semacam itu, akhirnya ya Allah ya Rahman, ucapan kata-kata hamba saya tadi itu seperti perkataan salah-salah daripada seorang alim ahli hadis yang pada saat akan dilantik untuk menjadi qadhi. Jadi pada itu kata beliau, minta waktu sejenak, insya Allah saya akan bagikan jawabannya iya atau tidak untuk menjadi ketua hakim, bukan nanti ketua hakim selepas aku melaksanakan sembahyang istikharah. Jadi ketua menteri sudah menunggu, wakil ketua menteri sedang menunggu jawaban daripada Pak Kiai tadi, Pak Ulama tadi itu. Beliau mau sembahyang Allahu Akbar. Pada waktu beliau berdoa, ya Allah ya Rahman Rahim, ingka dari indaka khair, kalau seandainya ada kebaikan di sisimu ya Allah, maka kembalikanlah aku kepadamu, matikanlah aku sekarang juga. Kalau pasti dan pasti aku mempunyai kebaikan di sisimu, maka matikanlah aku sekarang juga. Sekarang juga tidak terancam daripada tempat sujud tadi itu, melainkan selepas menghembuskan nafas yang terakhir. Sama cerita dengan hamba saya tadi itu. Itu muslimah yang rasanya perlu juga kita renungkan kepada kita, diri kita masing-masing. Kita takna kalau Allah pilih orang lain, tapi kita tidak tergolong dalam kumpulan yang terpilih. Bagaimana dia boleh dengan jamaahnya? Bagaimana dia boleh dengan salawatnya? Bagaimana dia boleh adil? Bagaimana dia boleh bijak? Bagaimana dia pemurah? Bagaimana jadi pemberi? Bagaimana dia boleh santun? Tapi aku pada posisi yang sama, kenapa Allah tidak menganugerahkan yang seperti itu kepada kita? Kita tidak mau kalau ternyata dengan Allah telah berpaling daripada kita. Saya akhiri dengan kesimpulannya, perumpamaan insya Allah sederhana dan juga mudah kita pahami. Ini bagi motor bukan Alphard. Itu kuda. Kereta api. Terserah kita datang guna kendaraan apa saja, tak kesan. Yang sudah pasti, seperti yang saya ceritakan tadi itu, panas sana, panas sini, pusing sana, pusing sini, masuk lorong sana, masuk lorong sini, situ jam, masuk jalan belakang, jalan hutan, tepi sungai, tepi laut. Yang penting kita sampai ke tempat tujuan, yang namanya masjid, yang namanya rumah Allah Jalla wa'ala. Maka saat ketika dengan kita sampai ke masjid, mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Pada waktu kita sudah sampai ke masjid, Allahu Akbar, dengan kaki kamu pada waktu kamu masuk, dengan tahiyatul masjid kita laksanakan,
dengan yang itikaf juga tidak kita lupakan. Kemudian dengan kita duduk, 1001 hajat, 1001 keperluan, 1001 permintaan, problemnya, tantangannya, cabarannya, tanyakan saja kepada kawan-kawan. Pasti dan pasti daripada sejumlah sekian yang hadir, mesti ada SP. Yang hadirnya ada SP. Syekh Nur cakap apa? Politik hijau kah, biru kah, GSP kah, atau tentang apa? Nanti report kemana? Mungkin kepada majelis ugama, atau juga kepada jabatan mufti, atau juga kepada jagid. Itu pasti. Siapa yang tidak risau? Siapa yang tidak bimbang? 1001 hajat, 1001 permintaan problemnya. Ya Allah, belakang sakit dengan buah pinggangnya, atau juga dengan kencing manisnya, atau dengan jantung yang tersumbat, macam-macam cabaran luar dan dalam, mungkin dengan penyakitnya, dengan keuangannya, dengan keluarganya. 1001 hajat seketika dengan kita ke masjid, kita dengan keyakinan yang kental hanya Allah sahaja yang mampu untuk mengatasi segala problem, yang mampu untuk mengampuni segala permintaan, yang mengetahui segala rahasia. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Khaliqul Azam yang maha mengetahui dengan segala galanya. Maka pada itu kita datang dengan 1000 hajat yang kita harapkan, dengan 1000 permohonan, dengan 1000 permintaan. Perbandingan bagaimana kira-kira kalau pada itu, tadi saya ceritakan dengan Haji Kamal, kalau pada itu saya sudah tidak memperhatikan haji, seketika haji bersimbang, seketika haji bercakap, haji pun akan mengalihkan pandangan haji daripada saya. Mungkin juga pada itu kita lagi sedang menelpon seseorang atau sedang bersimbang ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, terus dia angkat telepon, dia bersimbang pada seketika itu, pasti dan pasti ada terasa hati, ada tergores dalam perasaan kita pada seketika teman kita tidak lagi memberikan tuntunan kepada kita pada waktu kita bersimbang. Sekarang datang ke masjid, Allahu Akbar, wajah dua dia dindati, aku telah menghadapkan diriku kepada Engkau ya Allah, kepada Sang Pencipta langit dan bumi, hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi agaknya kalau pada waktu dengan makhluk saja berpaling daripada kita, kalau kita tidak begitu muat, sang suami tidak meneruskan ceritanya, sang istri tidak menyampaikan beritanya kepada suami, disebabkan karena suami tidak memberikan tumpuan, tidak memberikan perhatian. Maka pada waktu kita sedang duduk beretika di rumah Allah duduk, muhtakifan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hajat kita ada 1001, permintaan kita ada 1001, ancaman ada 1001, keperluan kita ada 1001, yang kita harapkan ada 1001. Tapi pada waktu kita ke rumah Allah dengan harapan rahmatnya, maghfirahnya, anugerahnya, kebaikannya, pelindungannya, pertolongannya, syafaat daripada baginda, dan juga pelindungan daripada Allah, masa surga bila ini hisab. Ternyata begitu kita datang ke rumah Allah Jalla wa'ala, langsung keluar handphone. Kira-kira kalau makhluk tidak berpaling daripada kita, tak mungkin kalau tidak berpaling daripada kita pada saat ketika itu. Jangan pikir sejenak yang disibukkan dengan handphone di dalam masjid. Tak mungkinkah Allah tidak akan berpaling daripada kita? Makhluk yang kerdil, banyak mana jasanya makhluk sudah tersinggung dan berpaling daripada kita? Bagaimana kalau dengan Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita, tapi kita tidak serius, tapi kita tidak begitu kuat, tapi pikiran kita sudah keluar daripada dunia ibadah, keluar daripada dunia salawat, keluar daripada dunia munafabah, keluar daripada dunia zikir, kepada yang namanya Facebook. Facebook masuk tentang
berempat kena rogol. Facebook masuk cerita tentang kejadian di mana, boom di mana. Mesti pikiran kita musyantak terbagi-bagi ke sana dan kemari. Kenapa kita segan dengan makhluk tapi tidak ada rasa segan dan malu di hadapan Allah, di rumah Allah, seketika dengan kita beribadah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi terakhir ini penutup. Kadang-kadang dia datang sendiri. Saya sudah mau berhenti nih, tinggal 15 menit saja di luar waktu saya. Allah. Si abang yang baju hitam sudah kawin belum? Belum. Mau kawin? Jangan kan abang yang belum kawin, yang sudah kawin ini mau teringin kawin lagi. Sebabnya tiga benda, dia kena TB, penyakit TB, atau juga SP, juga sayang bini, TB takut bini. Jadi dia tu pada masa di Alusta dengan ketua polis Alusta Datu Haji Ahmad. Saya cakap macam itu pada masa makan bersama dengan beliau. Saya kata, kan orang-orang kerajaan mana boleh kawin 2-3-4. Tak boleh, mesti mah. Jadi kalau boleh suami itu jangan bagi pincin. Kalau pincin nanti masalah. Kalau dia pincin berarti bebas. Selama masih jadi pegawai kerajaan, tak boleh tambah 2-3-4. Jadi saya sempat dengan beliau, Dadun. Dadun ini kayaknya juga ada penyakit TB nih. Jika itu tak boleh nambah, tak boleh kawin. Enggak, Syekh. Saya bukan takut bini, Syekh. Justru bini saya yang tak takut dengan aku. Takut-takut dengan Allah saja. Saya tidak takut bini, tidak takut makhluk. Saya takut kepada Allah saja. Problem saya sekarang ini, bini kita, istri kita tidak takutkan kita. Itu masalahnya memang. Nah, oke. Kembali, Pak. Jadi abang ternampak seorang perempuan, bang. Sholatul Barokah, abang kan sudah punya kriteria bentuk badan, rupa, kulit, rambut, hidung seperti apa, yang keriting kah, yang lurus kah, yang mancung kah, yang PC kan, apakah kulitnya putih? Putih dan bersih kulitmu, merah delima bibirmu, tak dapat aku merahan. Ada sambungannya lagi. Putih kulitnya, hidungnya mancung, rambutnya keriting, islamik lagi, matalah sopan, kantunya masyaAllah tabarakallah, sampai membuat kita tidak dapat tidur malam. Makan, teringat dia. Minum, teringat dia. Santai, teringat dia. Baca Facebook, nampak dia. Buka SMS, nampak dia. Tidur, termimpi-mimpi dengan dia. Kalau seandainya apa seperti itu cintanya dengan perempuan itu, bukan kenapa dia memang bukan sangat cantik, cantik rupanya, akhlaknya, pemikirannya, penampilannya, semuanya bagus, sampai hanya abang jadi terpukau dan terbuka. Ya Allah, ya Rahman Rahim, minta bantuan ya Ustaz, saya tolong banyak saja, kita doakan yang jadi istri saya. Ya Allah, baca Yasin 41 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tapi baca Yasin habis-habis tampak dia di depan yang dibaca Yasin, tapi kelihatan muka dia di situ. Soal tu guru tu akan saya tu guru, bicara doanya tu guru, salat baca tu guru, baca Yasin 41 kali dan sebagainya. Kemudian selepas salat takbir, kan abang dapat wanita tadi itu dan menjadi istri abang. Kira-kira bagaimana pandangan orang ramai setelah perempuan yang kita idam-idamkan tadi itu menjadi istri kita? Pada malam pertama, ya Allah, semuanya sudah tersajikan. Ibarat makanan itu, bang, kita sudah sajikan, kita sudah hidangkan, semuanya lengkap, komplit dan cukup. Bagaimana kira-kira dengan orang yang bertukus lumus muslimat untuk menyajikan satu hidangan makanan, setelah makanannya terhidang ternyata tidak dimakan? Renung? Macam itu juga dengan abang. Abang semalam tuh 13 bulan yang lalu, di antara daripada yang memukau abang, pada itu dia berjalan
berjalan secara tak sengaja, kita pun dah alihkan pandangan kita. Padahal dia berjalan, dia buka belahan kakinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, haram. Misalnya, yang sekarang ini bukan sekat terbuka sigi, ya, terbuka banyak. Tapi yang tak tahu menahu. Udah tersanjikan. Tapi kalau batal puasa kita, masalah tabarakallah, udah dengan solikannya, dengan dandanannya, dengan makeupnya, dengan penampilannya seksi, sungguh. Tapi ternyata tak tahu menahu. Gimana kira-kira ikut pandangan orang ramai tentang abang tadi itu? Macam tuh muslimin muslimat kawan-kawan semuanya, kita datang-datang dari jauh, kadang-kadang bertengah jam, kadang-kadang jam, kadang-kadang terpaksa kita harus ambil jalan kampung, terpaksa dengan kita cari jalan alternatif yang walaupun rusak, tapi setelah kita sampai ke masjid yang dengan kita boleh mendapatkan segala-galanya, rahmat di tangan kita, mampirahnya dengan leluasa kita, keampunannya pun juga kepada kita, tapi ternyata pada waktu kita datang ke masjid kita tidak menggunakan dan tidak memanfaatkan dan tidak memungut anugerah tawaran istimewa yang Allah tawarkan kepada kita. Sampai ke masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni iman subhanallah. Sama tidak ada bedanya dengan yang tadi. Kita minta maaf bukan abang ya, apa yang tersinggung bukan abang, kita katakan bodoh pak. Kalau pada itu dengan seseorang tadi itu istri yang jelita, yang cantik dan seksi, sudah tampil dengan setengah bugi di depan suami, terus dengan suami tidur mengorok, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya Allah. Nah, antara dua, minta maaf musiman, iman suami itu pondan atau juga mati pucuk. Bedanya sudah diajak pak. Mulai kambing, ikan, udang, ayam, lembu, semuanya ada. Masa kerabu, masa dagang. Saya pernah diundang di sini dulu tahun berapa? Pada masa muktamar. Muktamar antara bangsa, tentang ulama Nusantara. Jadi pada waktu itu kita dengan Raja Muda atau dengan siapa? Saya lihat makanan berbelas-belasan kali. Keluar pertama daging. Diracik-racik daging, makan daging habis. Lepas habis daging, ayam pula habis, ayam ikan lagi. Lepas ikan, tak udang lagi habis. Pusingan yang ke sebelas baru keluar nasi. Oh, itu udah penuh udah. Nah, ada kan, ada begitu kok. Ada sawah rasanya. Kecil, sini. Ada semacam itu. Jadi lauk dimakan, sampai habis, dagingnya habis, lepas daging, ayam pula, lepas ayam, telur pula, lepas telur, ikan lagi, lepas ikan, udang lagi, habis semuanya. Udah penuh, udah sampai ke tenggorokan kita udah penuh, baru keluar nasi yang ke-11. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah makan nasi saja, kan tadi makan. Semua kekuatan, macam-macam pengundi yang membantunya. Tapi pada masa dapat jawatan, terus memutuskan, buat keputusan untuk mengundurkan diri. Bagaimana bisa seperti itu? Begitu perumpamannya pada tubuh kita di rumah Allah Jalla wa'ala, segala-galanya boleh kita dapatkan. Apakah dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan pendengarannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dan juga dengan perasaannya. Kalau tidak pun dengan tafakurnya, ternyata kita abaikan semua kebaikan dari itu, dan kita sibukkan diri kita dengan peralatan komunikasi. Akan dikutuk dan akan kita laknat peralatan komunikasi itu. Kita akan melaknat, dan nanti saat ketika kita tengok, ini yang menyebabkan aku jadi lengah dan lalai di rumah Allah, ini yang menyebabkan aku mencemarkan kemuliaan, keagungan dan kesucian rumah Allah, ini yang mencemarkan kemudian para malaikat-malaikat Allah yang datang bergerumun berhimpun di rumah Allah Jalla wa Ala. Jadi mudah-mudahan yang terakhir ini satu saja supaya mudah diingat, kita jangan sampai kita tidak mau kalau sampai Allah berpaling daripada kita.
mana buktinya Allah berpaling seketika kita sudah tidak diperhatikan. Sumbahyangkah, tak sumbahyangkah, bangunkah, tak bangunkah, berzikirkah, tak berzikirkah, itu membuktikan kita sudah tidak diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Waliyahdubillah kalau sampai kita ditimpa musibah yang seperti itu. Alhamdulillahi taufik. Kita akan sama-sama bersalawat, tapi saja mudah saja salawat dengan ini. Malu tak kita? Saya malu. Seketika seumpama Mahir Zain melantunkan salawat, dia seniman, dia penyanyi, tapi ternyata justru dia yang melantunkan suara yang merdu dengan salawat. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah Alaika. Kenapa kumpulan-kumpulan yang merdu bersalawat, sedangkan kita yang katanya mahabbah dan cinta kepada baginda tidak pernah melantunkan salawat semerdu yang mereka melantunkan. Mudah-mudahan di lain waktu dan di lain kesempatan, bukan hanya dewan, bukan hanya kampung, kupang, kampung, om yang bersalawat, tapi justru masyarakatnya, kita-kita yang lebih patut dan lebih pantas untuk kita bersalawat. Minum dengan tangan kanan, mikrofon tangan yang kiri tak masalah, tapi minum belakang guna tangan kanan. Baginda marah sungguh tengok seseorang minum dengan menggunakan tangan kiri, akan dengan seusia kita masih belum tahu lagi cara minum yang betul dan benar itu seperti apa. Allahumma a'lam sallallahu alaihi wasallam wa ala فحين قربا وضعها هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسر الله له من الشرف بالقسمة الواقية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا
صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله. Tapi kehabisan bekal, bekalan duit, makanan dan minuman semuanya habis. Maka pada malam hari itu dicerita pada tuan mereka di Madinah, salah satu daripada mereka berkata langsung kepada baginda Nabi pada tuan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau, "Al-ju' ya Rasulullah, aku ini lapar sungguh ya Rasulullah." Sementara dengan dua orang teman beliau, Bakir, Subayan, Rabi'ah, Sa'id